Selamat pagi, ketemu lagi di BGM Channel. Ikuti aktivitas di pagi hari. Saya sebagai perawat burung lovebird. Simak sampai selesai. Oke, lanjut. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube-nya BGM Channel. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, ketemu di BGM Channel. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh, karena kebetulan kali ini masih di pagi hari. Untuk teman-teman yang baru mampir, yang baru ketemu video ini, saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga kita dilancarkan rezeki. Teman-teman yang subscriber saya, teman-teman Kicaumania juga, semoga dalam lindungan Allah sehat walafiat terus, kita tetap bisa bersilaturahim dan kita bisa sharing tentang pengalaman kita dalam merawat burung lovebird tentunya. Oke, karena kebagian dari video ini, kebetulan saya akan share aktivitas saya di pagi hari sebagai perawat burung lovebird. Dan kebetulan ini sudah waktu subuh ya, selesai. Saya biasa langsung pengembunan burung lovebird, baik yang paut atau belibu, dan lovebird yang dewasa khusus yang vector juga kita biasa lakukan dengan pengembunan pagi dalam aktivitas di pagi hari. Untuk itu yang masih setia dalam merawat burung lovebird dan tetap merawat burung lovebird, semoga kita selalu stabil gacu-gacu kita semuanya. Oke, lanjut. Dan ini setelah pengembunan, setelah amunisi di markas BGM, semua burung lovebird sudah dikeluarkan, yaitu diembunkan di luar. Jadi aktivitas apa setelah itu dalam merawat burung lovebird khususnya, karena sudah keluar semuanya, biasanya biarkan salah satu atau tidak mungkin semua burung lovebird satu kaligus dalam perawatan sama. Jadi kita ambil satu persatu, artinya untuk pemandian dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin semuanya langsung sama atau barengan untuk mandinya, jadi pemandian burung lovebird itu satu persatu. Jadi teman-teman bisa langsung ataupun punya perawat ataupun ada bantuannya untuk memandikan burung lovebird, teman-teman bisa sekaligus dalam memandikan burung lovebird teman-teman itu sendiri. Intinya tetap yang saya sampaikan dari kemarin-kemarin, dalam merawat burung lovebird itu hanya butuh yaitu konsisten, baik di pagi hari maupun di siang hari, bahkan di malam hari. Ikuti kemauan karakter pada burung lovebird itu sendiri. Jadi teman-teman yang nanya kok bisa aktif dan stabil, karena saya hanya menjaga satu, yaitu konsisten dalam perawatan burung lovebird, baik dari pemandian maupun dari penjemuran. Jadi teman-teman selalu tetap sabar dalam merawat burung lovebird itu, kenali dan pahami karakter pada burung lovebird itu sendiri. Karena tidak mungkin dalam perawatan burung lovebird itu tidak akan berhasil kalau teman-teman itu tidak memperhatikan pada burung lovebird teman-teman itu sendiri. Jadi setelah ada sebagian lovebird itu sudah mandi, ada lovebird kita ada yang langsung dijemur, ada yang langsung kita pindahkan ke tempat penjemurannya, baik yang belibu maupun yang dewasa.
Jadi ini adalah aktivitas saya dalam merawat burung lovebird, keseharian dari markas BGM. Sambil lalu karena ada tempat pengumbaran, saya juga lakukan pengumbaran pada burung lovebird yang waktu pagi harinya atau tidak dilakukan pemandian. Jadi saya lakukan pengumbaran pada burung lovebird. Oh ya, karena ada yang nanya berapa sih yang bagus dalam pengumbaran burung lovebird. Kalau menurut saya pengalaman ini yang bagus adalah 1 minggu 1 kali. Kalau misalkan untuk burung lovebird, kalau misalkan untuk yang untulan, apa yang bagus? Kalau teman-teman itu punya umbaran, lebih baik memakai pengumbaran itu 1 kali dalam seminggu, kecuali ketika mencetak burung lovebird. Kalau mencetak burung lovebird, sesuai yang saya sampaikan dari kemarin video-video sebelumnya, yaitu lakukan jeda 1 hari. Hari ini diumbar, besok istirahat, besok lusanya diumbar. Itu biasa saya dalam mencetak awal burung lovebird untuk dijadikan amunisi. Nah, lanjut ketika penjemuran, teman-teman perhatikan juga ketika menjemur apakah bulunya sudah singset atau masih kurang atau ngempos atau ngembung dan semacamnya. Jadi teman-teman bisa lanjutin penjemuran dengan menambah durasi. Minimal penambahan yaitu 15 menit sampai 30 menit, tergantung teman-teman tahapan dari sebelumnya penjemuran pada burung lovebird itu sendiri. Karena sudah saya sampaikan dari kemarin-kemarinnya, tahapan untuk penjemuran jangan terlalu nafsu, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu kelebihan, karena lovebird itu butuh kesabaran juga. Bertahap dalam mencetak karakter burung lovebird itu untuk menjadikan juara. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita tidak dirawat dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu video saya tentang aktivitas saya di pagi hari. Setelah itu kita bisa sharing bersama. Kalau misalkan belum paham, bisa langsung tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan langsung subscribe. Yang like dan juga jangan lupa notifikasi loncengnya dipencet. Teting, 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 ting, ting. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kekek mania.